Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirra wa jahra fid dunya wal ukhra. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ma ba'du fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Alhamdulillah ma'asyaral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Wabil khusus nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat kita masih dalam keadaan Islam dan iman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini semua Allah taala lestarikan untuk kita, istiqamahkan untuk kita sehingga kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam, iman, husnul khatimah. Alhamdulillah. Di waktu yang mulia ini, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa daripada TV Nabawi yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua. Di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mengambil cerita seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah sebagai khalil, begitu juga ulul azmi, dan tentunya beliau juga adalah rasul. Di kesempatan yang mulia ini kita akan mendengar, mengetahui sedikit sekelumit daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang tentunya yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Ibrahim adalah termasuk daripada lafaz ajam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau itu berada di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 69 tempat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Banyaknya cerita tentang Nabi Allah Ibrahim ini tentunya bukanlah suatu hal yang kebetulan, akan tetapi karena memang beliaulah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki kemuliaan yang luar biasa, yang mana di antaranya beliau adalah termasuk yang menjalankan syariat Islam dan bahkan yang pertama kali diberi nama Islam dan Muslimin daripada agama yang dianut, yang sampai sekarang ini kita pun mengikuti daripada agama Nabi Allah Ibrahim tersebut, yaitu agama Islam, dan disebut juga penganutnya adalah orang-orang Muslim. Begitu juga beliau, kita ketahui tadi bahwa beliau termasuk ulul azmi, yang mana tidaklah ulul azmi itu tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang khusus, yang mana pasti tentunya memiliki kemuliaan yang lebih dibanding daripada nabi dan rasul yang tidak mendapatkan kedudukan ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa
Nabi Ibrahim adalah beliau seseorang nabi yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mendapat julukan, yang mana julukan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu julukan yang luar biasa, yang istimewa, yang mendapatkan julukan yang sangat hebat sekali. Bahkan ketika di waktu Isra di masjid, yang mana para nabi dan rasul berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah di Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim pun membanggakan akan kedudukannya sebagai Khalilullah. Yang perlu kita ketahui juga bahwa nasab daripada Nabi Ibrahim adalah beliau Nabi Allah Ibrahim bin Tarikh. Dan nasabnya beliau bersambung sampai Nabi Nuh alaihi salam, dari anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam. Ada pendapat bahwa beliau Nabi Ibrahim anak daripada Azil, atau bahasa yang lain sering kita dengar juga Uzair. Akan tetapi pendapat yang kedua ini pendapat yang lemah, karena tentunya apa yang disebutkan dalam Al-Quran di situ juga memiliki daripada takwil, memiliki daripada juga tafsiran yang bermakna bahwa ayahanda yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan lafaz wa idz qala ibrahimu li abihi azar. Nah, di sini para ulama mengatakan kalimat aba azar li abihi azar adalah paman beliau, bukan daripada ayah beliau kandung. Adapun pendapat yang kuat, ayah beliau adalah bernama Tarikh. Adapun ibunda beliau Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bernama Amilah. Pendapat yang lain berkata nama ibunda beliau adalah Buna. Dan ibunda beliau juga termasuk daripada keturunan Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi masih satu jalur. Adapun lakop, julukan yang tadi telah disebutkan sebagai Khalilullah, tidaklah lain dan bukan bahwa Khalilullah di sini adalah lafadz yang mengandung makna yang luar biasa. Yang mana apabila kita ingin mengetahui dari segi ilmu bahasa Arab, di sana ada lafadz as-suhbah atau sahib yang bermakna teman. Begitu juga shodiq yang bermakna juga teman. Begitu juga khalil yang bermakna teman. Dari tiga lafadz ini maknanya satu dari bahasa Indonesianya, akan tetapi dari segi makna yang lebih lagi, yang lebih meluas dan lebih mendetail, memiliki makna yang berbeda-beda. Adapun sahib itu adalah teman yang kita hanya sekedar kenal saja, jarang kumpul juga, hanya cukup kita tahu saja nama, rumahnya di mana, tapi kita tidak terlalu tahu perihal ahwalnya. Adapun siddiq atau siddiq itu adalah seseorang yang dia memiliki hubungan yang tentunya lebih daripada hanya dengan lafaz sahib. Seperti dia memiliki hubungan ngerti anaknya ada berapa, bahkan ngerti sampai tingkatan pekerjaannya. Begitu juga selalu menanyakan keadaannya. Lalu adapun khalil, yang mana Allah Ta'ala mengambil kalimat khalil untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya di situ ada rahasia yang besar, ada rahasia yang luar biasa, yang lebih daripada arti kedua as-sadiq, sahib, dan yang lain-lain sebagainya daripada lafadz bahasa Arab.
Yang mana makna khalil sendiri adalah seseorang yang telah mengenal lama, bukan hanya kenal tahu saja, tapi berkumpul bersama-sama, baik itu di satu tempat, entah di rumah, kerjaan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang mana dia itu tadi bahagia dengan kebahagiaannya, dan sedih dengan kesedihan daripada temannya itu tadi. Dan kecintaannya ini melebihi daripada segala-galanya, bahkan sampai tingkatan cintanya ini telah mendarah daging. Maka karenanya makna di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim khalilullah, yaitu seseorang nabi rasul ulul azmi yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat sekali, yang sangat perhatian dan mencintai dan menyayangi. Adapun kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau lahir di suatu kota yang disebut dengan nama Fadam Aram, di Babil fil Iraq, di daerah Irak. Dan di sana memiliki penghasilan warganya itu dari bercocok tanam, bukan nelayan ataupun pekerjaan yang lainnya. Dan di situ dekat dengan daripada Irak tersebut, kota itu tadi. Lalu ada tambahan faedah, yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu beliau lahir. Jaraknya turunnya Nabi Adam sampai kelahiran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah 3337 tahun. Adapun kehidupan Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau hidup dan dibesarkan di kota Babil, di zaman kerajaan Raja Namrud bin Kan'an. Dan dahulu kaumnya beliau ini adalah kaum yang menyembah berhala. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sendiri, beliau tidak mau menyembah berhala, bahkan beliau sering untuk menyendiri. Karena ini pembenaran juga daripada sabda baginda Rasulullah SAW yang maknanya au mahada makna. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidaklah ada dari ayahku dan ibuku dan orang-orang yang bernasab kepadaku dan aku bernasab kepadanya yang mendapatkan daripada menyembah berhala ataupun adanya kesyirikan. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga ketika kita mendengar daripada ayat Al-Quran, ayahnya termasuk daripada yang membuat patung-patung yang disembah tersebut untuk dijual. Dan termasuk juga Nabi Allah Ibrahim yang mendapatkan perintah daripada ayahnya. Akan tetapi di situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu menolak dan mengingkarinya. Dan beliau pun selalu mengajak ayahandanya untuk kembali ke jalur yang benar, di jalur agama leluhurnya, yaitu agama Islam, dan untuk meninggalkan menyembah berhala dan apalagi sampai menjual daripada patung-patung tersebut. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan cerita tentang Nabi Allah Ibrahim yang mana beliau mengajak ayahnya untuk mengikuti Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Ta'ala menyebutkan kisah tersebut di dalam surat Maryam dari ayat 41 sampai 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat, dan sesungguhnya engkau tidak membutuhkan darinya sama sekali?" Dan beliau pun mengucapkan lagi, "Ketahuilah, wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu-ilmu yang mana tidak pernah datang kepadamu sebelumnya. Maka ikutlah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu petunjuk di jalan yang lurus, yang benar." Dan beliau menegaskan lagi, "Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Setahuilah, sesungguhnya setan itu tadi kepada Tuhannya Allah yang Maha Penyayang, dia telah bermaksiat. Dia tidak mau taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ayahku, aku takut kalau sampai engkau nanti tertimpa daripada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku pun takut kalau nanti setan yang menjadi pemimpinmu dan engkau pun masuk dalam belenggu dan tipu daya setan, dan masuk engkau ke dalam neraka Allah wal'iyadu billah min dalik." Tapi ayahnya membangkang. Ayahnya pun menjawab, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak mau untuk mengikuti Tuhanku?" Ya. Yaitu maksudnya di sini adalah berhala tersebut. "Kalau engkau tidak mau, maka menjauhlah, pergilah dariku. Aku tidak mau juga kebenganmu." Maka Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, wahai ayahku, cukup sampai sekian. Dan aku akan memintakan kepadamu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila engkau masuk Islam atas apa yang engkau perbuat daripada perbuatan-perbuatanmu yang sebelum-sebelumnya." Maka di dalam perkara ini, istighfarnya Nabi Allah Ibrahim untuk ayahnya yang kafir, di situ ada sesuatu yang menjanggal. Bagaimana Nabi Ibrahim meminta Allah Ta'ala ampunan dosa untuk ayahnya yang kafir? Tapi jawabannya adalah, di situ Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya ketika sudah mulai ada kecondongan ketika mengajak untuk masuk Islam. Tapi ketika sudah benar-benar arahnya memang ayahnya memang tidak mau, maka di situ Nabi Ibrahim pun tidak meminta istighfar untuk ayahnya. Dan ini juga sebagai dalil bahwa tidaklah tentunya bisa seseorang yang memiliki orang tua, walaupun dalam segi menghormati, berbakti, tetap wajib, akan tetapi apabila orang tuanya entah itu memang tidak Islam dari awalnya, atau mungkin na'udzubillah min dzalik murtad, maka doa anak untuk orang tuanya, baik itu permohonan ampunan dan lain sebagainya, tentunya tidaklah ada manfaatnya. Kecuali apabila sudah masuk Islam. Dan Nabi Allah Ibrahim pun memulai dakwahnya kepada ayahnya dengan lemah lembut, dengan mau'idhah hasanah, dengan tata cara, dengan hal-hal yang bisa menjadikan ayahnya itu tertarik. Bahkan sampai Nabi Allah Ibrahim pun memberanikan diri ketika itu untuk memiliki suatu siasat beliau, ya. Dan siasat itu pun beliau jalankan.
Apa itu tadi? Beliau pelan-pelan menyelinap, mendatangi patung-patung yang telah diletakkan, yang disembah oleh mereka di zaman itu. Dan setelah patung-patung itu pun beliau lihat dan beliau ketahui, beliau pun mulai pelan-pelan di situ untuk menghancurkan daripada semua patung-patung yang ada di tempat tersebut. Ketika patung-patung itu tadi dihancurkan, Nabi Ibrahim membiarkan hanya satu patung saja yang paling besar. Dan ketika itu Nabi Ibrahim juga meletakkan daripada kapaknya di pundak patung yang paling besar tersebut. Ketika Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut, sebelumnya Nabi Ibrahim diajaki oleh pamannya tersebut untuk menjalankan ritual yang dilakukan oleh mereka ketika itu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, aku dalam keadaan sakit kurang enak badan. Jadi jawaban sini Nabi Ibrahim itu secara zahir berbohong, tapi hakikatnya itu bukanlah bohong. Akan tetapi adalah salah satu cara dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk bisa mengajak orang masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti daripada agama yang benar. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim sedang menghancurkan, ada di situ terlihat orang-orang yang sedang duduk-duduk. Ketika itu mereka melihat kelakuan Nabi Ibrahim hanya diam saja, karena mereka tidak mampu dan tidak mau untuk melarangnya dan berbicara apapun. Ketika pulang pamannya ini melihat daripada patung-patung tersebut, berhala itu tadi hancur, maka pamannya ini pun marah dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menghancurkan ini tadi? Maka mereka yang melihat, orang-orang yang di sekitar daripada patung-patung tersebut berkata, yang menghancurkan Ibrahim. Maka pamannya ini pun berkata, tentu tidak mungkin, karena Ibrahim tadi berkata kepadaku, dia sakit, dia ada di rumah. Lalu pamannya ini pun karena sangat marah, akhirnya dia pun tetap mendatangi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau pun berkata dan bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah benar engkau yang melancurkan daripada patung-patung tersebut? Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang mana jawaban ini tentunya pasti untuk menghinakan dan ada siasat yang luar biasa. Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Di sini juga ada seakan-akan ada pembohongan dari Nabi Ibrahim. Beliau berbohong. Beliau menjawab, tidak, yang melakukannya adalah yang paling besar. Tadi kan sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kapaknya ditaruh, pundaknya yang paling besar. Tanyakan kepada yang paling besar, yang melakukan yang paling besar. Katakan, nah di sini ada yang namanya ya sesuatu yang bukan dia itu berbohong, tapi bisa jadi kemungkinan itu adalah berbohong, benar bohong, tapi dengan tujuan untuk menyelamatkan, untuk ada siasat yang lebih baik atau maslahat yang lebih bagus lagi. Dan tentunya itu ada juga di kita, di ajaran kita, dan tidak sembarangan, ada syarat dan ketentuannya. Atau itu hanyalah sekedar daripada tauriah saja, artinya plesetan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Katakanlah ya kepada Nabi Ibrahim, katakanlah, kata Nabi Ibrahim, katakanlah kepada yang besar, tanyakan kepada dia, apabila dia itu tadi ya bisa berkata-kata. Ya tentunya sudah pasti ya, namanya patung yang tidak bisa ngomong. Nah, maka karena itu di sini Nabi Allah Ibrahim memiliki cara berdakwah yang luar biasa ya. Dan di sini juga apa yang kita bisa ambil daripada hikmah dakwahnya beliau. Beliau pertama mengawali dakwahnya kepada orang yang tentunya pasti beliau sayang, beliau cinta, yaitu ayahnya
untuk masuk dan mengikuti agama yang dianut, yang benar, dan itulah agama yang menyelamatkan orang-orang yang beliau sayang dari api neraka. Setelah kejadian itu, ayahnya pun tetap tidak terima. Yang mana kalimat di sini kita sudah ketahui ya, ayahnya itu ada yang berpendapat itu memang ayahnya, ada yang berpendapat beliau adalah pamannya. Karena tidak terima, maka akhirnya mereka orang pun marah. Nah, ketika mereka marah, apa yang dilakukan? Kalau begini caranya, mari kita bakar saja ini Ibrahim. Mereka pun mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan batu-batuan, menyalakan api. Dan Nabi Ibrahim sudah diletakkan ada di tengah-tengah daripada api yang sudah sangat panas sekali. Ketika api itu mulai membakar kayu, batu, dan sampai membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala pun berkata kepada api tersebut, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Kulna, dan kami berkata kepada api, Ya naru, wahai api, kuni jadilah engkau bardan wasalama, jadilah engkau dingin dan selamat, ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata seperti itu, jadilah engkau itu tadi dingin dan selamat, maka para ahli tafsir, ya, Ibn Abbas mengatakan kalimatnya Allah Ta'ala, jadilah engkau dingin dan selamat, itu adalah suatu lafad yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jadilah dingin dan selamat. Kalau Allah Ta'ala hanya mengatakan jadilah engkau dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim ketika api itu masih hidup dan menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim bisa-bisa meninggal karena kedinginan. Tapi karena Allah Ta'ala sebutkan, jadilah engkau dingin dan selamat. Untuk Ibrahim, hanya atas Nabi Ibrahim saja, yang lainnya tidak. Maka kayu bakar tetap terbakar. Dan ada sahabat Nafi', beliau berkata bahwa telah memberikan ke ada seorang sahabat, beliau berkata, seorang sahabat perempuan yang bernama Sa'ibah, beliau berkata, ketika itu aku masuk kepada Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah pun beliau sedang membawa daripada anak panah, busur panah. Lalu aku tanya, kenapa engkau membawa anak panah ini, untuk apa? Untuk aku membunuh daripada cecak. Lalu ditanya oleh Sa'ibah itu tadi, kenapa engkau membunuh cecak? Lalu Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Allah Ta'ala berkata kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat, ketika itu semua hewan pun Allah Ta'ala perintahkan untuk memadamkan api tersebut, kecuali hanya satu hewan, yaitu cecak, malah dia meniup api tersebut, yang mana api itu tadi biar lebih terus lama menyalanya. Maka di sini ya ada anjuran untuk membunuh daripada cecak, walaupun anjuran ini juga ya tidak mutlak begitu saja, tentunya ada syarat dan ketentuannya. Dan di antaranya, apabila ingin membunuh cecak itu tadi, hendaknya harus sekali bunuhan, ketika dipukul dia langsung mati. Yang kedua adalah apabila jangan dibakar, ya. Dan yang ketiga adalah niatnya untuk menjalankan daripada apa yang pernah dijalankan oleh Sayyidah Aisyah, dan itu suatu yang baik. Lalu di dalam cerita tentang berhala atau patung berhala yang disembah, ada kisah yang mana kisah ini terjadi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu berada di zaman Sayyidina Umar sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau duduk-duduk dengan Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat yang lain suka cerita-cerita tentang daripada patung-patung yang disembah di zaman mereka jahiliyah. Dan di antaranya adalah
Sayyidina Umar bin Khattab beliau cerita, dulu aku itu punya patung berhala yang aku buat dari kurma dan aku sembah. Ya, luar biasa, dibuat patung itu dari apa? Kurma. Entah itu patung besar, patung kecil, ya wallahu alam. Lalu setelah itu, ketika itu terjadilah paceklik yang sangat parah sekali, yang mana di waktu itu sangatlah berat sekali. Sampai-sampai orang itu pada kelaparan di mana-mana. Dan aku pun ketika itu berdoa, kata Sayyidina Umar, berdoa karena sangat laparnya yang luar biasa, aku berdoa. Kepada siapa doa? Bukan kepada Allah, tapi meminta kepada yaitu patung berhala tersebut. Aku pun datang kepadanya dalam keadaan yang lapar yang luar biasa, di tengah malam. Dan aku berkata, apabila engkau tidak memberikan kepadaku makan, maka aku akan memakanmu. Ya, karena terbuat dari apa? Kurma. Kalau terbuat dari kurma, tentunya ya, bisa dimakan. Maka Tuhan yang aku sembah ini patung tadi tidak memberikan aku makan apa-apa. Ya memang tidak mungkin, namanya juga patung. Ketika patung itu ya tidak bisa memberi apa-apa. Maka ketika itu aku pun memakannya keseluruhan sampai habis. Tidak ada sisanya. Maka ketika itu ada orang-orang, teman-temanku berkata, wahai Umar, mana patung berhalamu yang sudah engkau buat waktu itu? Dia berkata, Sayyidina Umar, dan aku menjawab, karena cintanya aku kepadanya, aku jadikan dia ada di dalam perutku. Ya, tidak ngomong dimakan, tapi karena cintanya aku dengannya, aku taruh di dalam perutku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, inilah salah satu cerita, dan bahkan itu menjadikan Rasulullah SAW pun terkadang tersenyum-senyum sendiri ketika mendengar cerita-cerita ya jahiliyah tersebut. Inilah sekelumit kisah, dan insyaallah akan ada lagi terusannya daripada kisah ini yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau-beliau, tentunya orang-orang yang lebih memiliki ilmu, yang memiliki daripada pemahaman, dan lebih bisa untuk menyampaikan lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa mengambil daripada pelajaran ilmu, hikmah, keberkahan, dan bisa tentunya lebih menjadikan kita mengenal Nabi Allah Ibrahim, dan menjadikan hati kita cinta, sayang, peduli dengan Nabi Ibrahim. Dan tidaklah Rasulullah SAW menjadikan Nabi Ibrahim itu adalah sesosok kakek dan nabi yang luar biasa, yang istimewa, kecuali semua itu memang ada hubungan yang sangat kuat. Ya. Di antaranya adalah beliaulah Nabi Ibrahim juga yang membangun Ka'bah dan yang lain sebagainya. Begitu pula tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki daripada jasa yang besar di dalam adanya agama Islam ini tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita kemuliaan dan bisa menjadi manusia umat Nabi Muhammad yang ikut andil dalam memuliakan dan mengagungkan Islam. Begitu juga kita kenal salawat yang dianjurkan juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, baik itu dari kitab hadis Bukhari, Muslim, Al-Adhkar, dan lain sebagainya, tentang sholawat yang di situ ada sholawat yang menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sholawat yang selalu kita baca di tahiyat terakhir, walaupun bukan menjadi daripada kewajiban kita membaca sholawat dengan sirah tersebut, akan tetapi sholawat dengan sirah tersebut adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat ditekankan, dan hendaknya selalu kita membaca dan mengamalkannya baik di dalam salat maupun di luar salat, yaitu Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta
ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.